asshole. Hai 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 manis, udah hari libur lagi nih. Hari ini adalah hari yang spesial buat kakakku Ivan Gunawan. Karena hari ini Kak Igun mau launching brand barunya. Yeay! Awas ya kamu ngerawat robo ya. Hei! Aku sama Kenta mau ngeliat gimana persiapan Kak Igun dari A sampai Z untuk acara spesialnya ini. Langsung kita lihat yuk. Apa? Kenta, lu ini adalah penampilan pertama lu untuk muncul di sini. Lu bikin kita berkesan. Lu baru muncul. Oh, iya. Minum. Aku belum makan, belum minum. Kata siapa? Aku. Bodoh amat. Ayo, kita kemana? Ya dia tahu. Jadi sekarang ini aku mau ngajak kamu ketemu sama Kak Igun. Hari ini Igun akan hajatan besar. Kalau ada baju laki-laki. Oh. Jadi, maksudnya akhirnya Igun meluncurkan produk laki-laki saya salah kalimat. Oh. Jadi gitu, ngerti kan? Nggak mengerti. Susah loh ngomong sama lelaki tak berleher ini ya. Nggak akan nyambung. Ya pokoknya kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini, ketemu sama Igun. Jadi Igun ada fashion show. Oke. Aku mau. Oke, mau? Ya, aku mau ikut. Ikut? Iya. Bisa. Mesti ganteng-ganteng, cakep-cakep. Iya, udah ganteng. Aku. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Gak cakep. Manis, lihat deh. Kalau ada si Kenta, pasti gak jadi makanan. Rempong banget deh si Kenta. Banyak banget makannya. Gak gua besisio aja pakai disamperin. Ya, gua mau lihat di sini karya. Karena kalau karya anak bangsa jangan dipendem-pendem. Kita kasih tahu ini adalah sebuah karya. Oh my god, Kak. Jadi ini ruangan, ini ruang presentasi aku nanti buat press conference. Oh. Jadi ini beberapa koleksi yang aku tawarin. Jadi di kali itu jangan baju terus dong, kawin gitu. Gila, kan jualan baju, ini gua jualan. Itu kan doa. Satu-satu ya. Iya, bikin gabut. Ya, kita cewek lu datang, Ayu. Mana? Ayu udah datang, iya. Serius? Iya, dia mau buat tas nebeng. Pasti naik mobil lu? Iya, nebeng. Lu makan apa sih, Ma? Makan nasi uduk. Nasi udung. Uduk? Uduk? Uduk! Uduk. Nih, udung nih, sini nih. Uduk. Jadi ini, Manis, ini adalah presentasi koleksi dari Khalid yang dibagi menjadi beberapa sequence. Ada casual, ada sporty, ada occasion, ada formal. Oh, bagus. Ya, jadi ini casual nih. Kalau Oma mau ngantar kita lihat sekolah, ya kan? Bandara-bandara bisa. Ya. Ini occasion nih, buat sholat Jumat. Oh, mau. Buat pengajian-pengajian. Coba ini semua ini ya, kru ada berapa mau ya? Ini Excel. Banget ini usaha baru bergulir tolong ya, ini nggak terima promo ya. Aduh, alemong deh manis, lagi sibuk udah repot kayak begini tiba-tiba kedatangan Oma sama makhluk gembelas ini. Alemong deh, show gue berantakan nih. Kita mau ada benang begini nih, benang apa lagi sih kan? Ini ada benang. Oh, nggak kelihatan. Keren. Nah, ini maksud gue gini, ini lo kok tiba-tiba jadilah, maksudnya bukan jadilah produk laki. Biasanya kan baju pengantin perempuan. Iya, jadi ini mau tahu nggak ceritanya? Ini apa coba di inspirasinya? Nih, inspirasinya, gue tuh lagi datang ke salah satu mall, di Pit, ke sekolah Italia. Iya. Gue masuklah ke salah satu toko. Gue begini, pengen gue punya toko kayak begini, kata gue. Terus, gue telepon ke kantor. Hey,
gue pengen punya baju cowok. Hah, baju cowok? Iya. November launching, kata gue. Hah, November launching? Bismillah. Oh, bagus. Ini langsung ke toko apa lagi online? Ini online sementara, nanti yeah. Tokonya akan disebar di seluruh Indonesia. Halif itu ada artinya. Apa? Halif itu artinya sukses. Jadi insya Allah, untuk cowok-cowok yang pakai baju gue itu sukses. Amin. Utang piutang hilang. Amin. Gaji naik. Amin. Amin. Bahagia. Amin. Sejahtera. Amin. Jomblo saya. Kak, boleh yang lain-lain lagi dong? Oke, kalau mau lihat ini sebenarnya kan daerah press conference. Iya. Yeah. Kita ke tempat acaranya aja. Oh, kok bikin di sini doang? Oh, barangan lo. Ayo ikut gue. Banget. Parah, ini keren banget Manis. Pasti acaranya bakal pecah banget deh. Jelas dong Oma, Manis sudah pada tahu kan kalau Igun mau ada hajatan. Ya pasti wah lah, menggelegar cakrawala katulistiwa. Orang datang juga foto. Oh, itu. Ini juga foto dong. Ayah, foto. Foto. Titip. Kita syuting bawa begituan. Iya. Lo. Bunda. Lo mau ngomong. Mumpung lagi ada acara, kita foto dulu yuk. Untuk kenang-kenangan, biar makin hits. Sebenarnya gue mau ngajuin dia, jadi gongnya di sini. Gak ada. Kenapa gak ada? Gak ada. Halo. Kamu ngapain? Mau main? Ngapain? Kenanya. Tahu nanti ini terang kan tahu? Iya. Lampunya dari mana? Lampunya nanti. Mas. Batami, ini nanti terang kan? Terang. Aku mau terang karena ini orang harus narsis ya. Iya. Lu jangan lupa itu lubang AC dibuka. Iya, dibuka. Oh my god. Okay. Aduh, kayak apa sih presensionya? Kak, tapi kalau ibarat arti hitungan berarti ini termasuk konser tunggal ya? Iya, ini launching. Jadi aku sengaja launching tuh aku besarin. Enggak ada produk lain kan? Enggak ada produk lain. Cuman lu doang. Iya. Oh. Itu fantastik loh harganya, gue tahu banget. Bisa makan yang ngirit-ngirit terus ya. Allah. Aduh. Apa tidak? Sumpah gak ada faedahnya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Sumpah.